Ini namanya mural murah merakyat. Oke. Sing lu guys, tadi deh latihan lincip-lincip lagi. Srit 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 srit. Keren lagi ini. Di deh pantang menyerah. Mau nih gak iso deh. Tapi kudu iso ya pemane. Harus bisa. Sama dua mural harus bisa. Jadi, iki ceritane iku kan cerita mas. Aku ambe ya Mas Agus iki mbiyen iku mantan ganti. Nisa dipotong Mas ini Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama Dewa Galau di channel Dewa Mural. Oke. Sekarang kita lagi mural di Magersari Sidoarjo. Magersari lagi. Wah. Magersari Water. Nah, mural di pangkas rambut di diri. Iki masih sing duwe iki. Oke. Oke. Keren boy. Ya, tatone. Sudah menyala gas, tak tiket saya ini ada huruf S A. Oke. Lagi guys, nah benito di sini ada mic guys. Halo guys. Pasti. Kalau mak gigi isi nambah kamera guys. Akan gas. Di proses pengeblokan. Ini namanya lettering. Mural lettering. Mural lettering. Betul. Betul. Celometan net. Mural lettering. Mural lettering itu mural sing gawe tulisan guys. Oke guys, coba lali guys, pencet tombol merah ya. Tet. Nah, subscribe. Oke. Semangat Mek. Soalnya sing nonton iki pasti engko mencet tombol merah Mek. Subscribe. Tet, pencet. Sambil nunggu mic ngeblok, aku tak nyeket nang sebelah gini. Nah, ini di gambar sisaan. Jadi nang kene kok gambar sisaan, guys. Nah, iki ono gambar wong nang kene. Wong brewok. Di asketis iki. Masih tahap shading. Ini tadi habis di airbrush, guys. Nah, ini yang gelap, ini yang terang. Belum sempat ngevideo. Ini nanti rencananya polis lem garis polisi. Soalnya yang punya polisi guys. Nah, di tadi polisi. Kita pantau aja. Jangan lupa pencet tombol merah-merah. Cetet, subscribe. Inner glow.
jadi CD-nya di dalam. Yang ini outer room. Selesai guys. Yang sini guys, yang rencana ada gambar yang istilahnya make dekor. Kesel, yo make enten nih. Yo make enten nih. Make mulai. Oke. Mulai guys, oke. Besok lanjut lagi. Halo guys, kembali channel Dewa Mural, oke. Lanjut bengi-bengi mural kayak biasa ya, waduh rambutku kira. Nah, iki sing duwe melok ngecat iki. Iki nanti dibuat koyo lampu apa sih ini mas? Lampu apa sih lampu sing bunder-bunder barber itu lah, sing muter-muter lagi. Berhubung tiangnya kotak, yo, gawe lah. Terus sing ngarep iki gawe graffiti, graffiti. Jarene sing duwe iku ben koyo arek enom. Wis manut ae lah. Anggere silet. Silet Tatra. Terus nang jero ono. Halo Mac. Itu loh Mac, siapa yang Mac? Oke guys. Sampai sini garis polis lainnya kelihatan bersalip-salipan, nah, apa? Kebut-kebutan, nah, saling mendahului. Oke guys. Rek-rek. Keren Pak I. Kita lihat detailnya dari dekat. Oh, warna merah. Alright guys. Kita mural sudah selesai. Oke. Kayak graffiti, oke. Ini namanya mural merakyat. Bapak E sing duwe warung sebelah ya nyeluk di gambar no. Lagi. Ini namanya mural murah merakyat. Oke. Lah, berhubung murah merakyat sing duwe potong rambut iki. PKI gratis potong. Iki masih sing potong rambut. Potong sik guys. Ya oke. Oke, okay. Ya, ini. Ya, guys, los, guys. Potong soalnya kate pre-wedding dina Selasa. Saiki dina apa, Mas? Minggu. Sabtu malam Minggu, Minggu. 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 Minggu Senin. Senin Selasa, kurang dong dina pre-wedding, guys. Ki gratis potong, senengnya mural murah merakyat. Oke. Potong piye, guys? Potong piye. Halo, guys. Rubung murah e wis mari. Potong piye jare, potong piye iki? Mari ngene, gantian mek dipotong. Emang kayak gue ya, potong gaji, potong leher, potong rep. Jadi, ini ceritanya itu. Kan ceritanya. Aku ambek, ya Mas Agus ini biasanya gue mantan, master daerah Cemengkalang, Cemengkalang. Nah, daerah kono. Terus dia buka dhewe barbershop. Kalangan ke bawah, tapi dia nggak mau pakai nama barbershop di pangkas rambut. Cuma rada gak mau kipik, nah, barber kan rada mau kipik jenisnya. Jadi aman potong ben ketok pas prihat ben ketok keren mas. Waktu itu guys, akhirnya mas Agus waktu itu barbershop itu celoteng-celoteng gak karu-karuan. Nanti gue ngobrol-ngobrol, terus gambar mas, ben ketok keren, barbershop kok sering koteng. Akhirnya waktu itu, nah kebetulan Mas Agus ini tangan kanan nih, sendiri ketoyok bosnya waktu itu. Tangan itu juga. Nah, waktu itu kan si Mas Agus kan nggak ngerti Dewa Mural lagi piye karya ya. Akhirnya Dewa Mural ngetes, hostel, ngetes 1 meter, bidang 1 meter digambar, yaitu klub
sepak bola favoritnya itu Chelsea Islam. Oh. Chelsea Blues. Kalian yang pemain Chelsea. Ini hobi bisa. Nah, pas di bidang 1 meter itu digambar Chelsea. Tren. Akhirnya bosnya ngerti, siapa yang gambar kalian kabe ya. Akhirnya itu ketemu lah Dewa ini, Mas Dewa ini sama bosnya, akhirnya negosiasi, oke ya. Digambar itu kayak ceritanya. Dia aku kenal Mas Abe sih ke tahun 2017. Berbagai pengalaman perjalanan lika-liku hidup Mas Abe sih, orang Wonogiri merantau ke Sidoarjo mewah sekali. Sampai jualan gambar gak laku. Akhirnya Mas Agus jualan gambar gak laku. Gambarnya ditaruh di tangannya. Siap. Ya guys. Makanya kenal lah sama di Amura. Ya guys. Nah, orang-orang di luar sana itu pada mengerasa nih kalau istilahnya. Pembicaraan kita. Yes. Untuk kalian yang baru hadir di channel Dewa Mural, selamat datang untuk kalian ya. Jangan lupa pencet tombol merah di bawah sini. Di bawah sini. Nah, pencet. Yeah. Nah, subscribe. Oke, okay, guys. Di belakang saya ada Mike. Dia sembunyi dengan kameranya. Dia kayak sarai kan. Hari guys, potong lagi kalian, mati potong itu di sini ya, mati kau yang jangan di sini. Mas Agus, thank you ya, terima kasih. Iya, Mac Donald, ganti. Nisa, dipotong mas ini mas. Mac. Mak itu di kamera guys. Berapa guys? Nengolek kursi ya. Tadi dipotong. Jika celam mak. Ah, ini gasnya enak dia. Jadi tidak ikut. Malu dia guys. Malu kamera ini. Dilu guys. Oke guys. Nanti kita lihat hasil jadi potong rambut mak. Sambil nunggu kita lihat gambar-gambar yang bidang-bidang tembok yang sudah kita gambar guys. Nih ya. Cari capin ada cili. Ini gambar siluet namanya. Ini ada gambar seperti tokoh petinju gulat McGregor. Ini ada incip-incip perut-perut ini Mac guys yang single guys, tapi nanti yang injek-injeknya lagi serit. Keren lagi kan jadi deh, pantang menyerah mau nih gak iso deh tapi ikut iso aja pemane harus bisa sama Dewa Mural harus bisa. Nah ini karyanya Mac guys. Nah ini spot favorit sekarang loh, Cut and Savas potong rambut dan cukur yang dimaksud potong rambut. Cukur apa doi mas? Potong rambut Savas itu cukur kumis brengos. Jadi konsepnya kayak polis lain ini ini ben kayak kayak makasih polisi. Nah ini Mac wes mari guys. Lalu guys ngomong terima kasih ya Mas Agus nih. Hey.
Ngomong. Oke, Mas Agus, terima kasih. Temanku Max sudah dipotong. Oke, ben ketemu ganteng hari ini. Iki Mas Agus iki sebenarnya nang kene iki kontrak. Nah, ini rumah kontrakan. Mas Dili, ya Mas Dili itu seperti itu. The Mas Dili, minta namanya di gambar graffiti supaya tidaknya orang yang mengantri potong rambut itu sambil selfie katanya. Ini tiang rumah ini dibuat seperti lampu barbershop. Nah, terus ibu iki mau. Ibu iki iku garwane Pak Hendro iku sing nang kono. Oleh sing takok garwa iku apa Mas? Si gawe nyowo. Iki Mas Ganang. Iki Mas Ganang iki yugane. Dia ngontrak di sebelahnya Mas Agus. Marek. Guys, mambengi aku bari turu kene. Nang kosane Mas Agus saiki wae kate mule, usung-usung chat. Oke. Oke, wis mari videone. Jangan lupa itu dipencet sing abang-abang. Chat. Subscribe. Oke. Oke, thank you sing wis nonton videone yuk. Thank you.